Ya, inilah pertandingan lato-lato terakbar di sekolah Sakura. Ya, ada Badang, ada Dairot, ada Julian, ada Saber, Franco, Zilong, Asan, dan Tommy. Ya, dan satu grup lagi, grup wanita yang terdiri dari 8 orang. Mari kita perkenalkan lato-lato wanita kita. Yang pertama ada Laila, ada Fanny, ada Leslie, dan ada Karina. Di sebelah Karina ada Natalia, dan ada Freya, dan satu lagi, ini dia Selena. Ya, Vivi sudah mempersiapkan kado-kado hadiah pertama sampai ketiga untuk para pemenang lato-lato di sekolah kita. Terima kasih, Vivi. Ya, hadiah pertama ada mobil yang bisa dibawa pulang. Hadiah kedua ada sepeda gunung yang bisa dibawa pulang dan dikendarakan ke puncak. Dan satu lagi di dalam kado ini ada kipas angin. Dan sekali lagi, untuk anak-anak silahkan pemanasan dulu ya. Sebentar lagi kita akan mulai pertandingan ini. 3 orang yang paling lama mainnya akan menjadi pemenang. Aku yakin sekali, aku pasti bakal bawa pulang mobilnya. Tommy, kalau kamu juara satu, mobilnya kita pakai bareng-bareng ya Tommy. Boleh kan? Nggak apa-apa kan? Ya elah si Asem, menang juga belum, udah ngomongin mau pinjem-pinjem mobilnya. Aku jadi gak semangat deh. Ya anak-anak semuanya, ibu sudah sediakan juri buat kalian. Biar pertandingan ini tidak ada kecurangan ya anak-anak semua. Nah, untuk yang cewek-cewek, ibu pilih Vivi untuk menjadi jurinya ya. Vivi, kamu udah siap kan Vivi? Halo-halo semuanya, aku tidak akan pilih kasih ya. Pokoknya yang kalah, aku akan bilang kalah ya. Ya, dan untuk yang pria, ibu sudah siapkan jurinya juga. Siapa lagi kalau bukan Ki? Yo, semuanya, aku wasit yang cowok ya. Aku juga akan bersikap adil. Yang berhenti duluan berarti kalah. Wow, 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 wow. Waduh, wasitnya ternyata si King. Aku kan temennya dia dari kecil. Pasti aku yang bakal dimenangin sama si King. Ya, oke anak-anak. Tanpa menunggu lama lagi, ayo kita mulai lomba lato-latonya sekarang juga. Sudah siap? Ketika petasan dibunyikan, maka waktu akan segera dihitung anak-anak. 1, 2. Bunyikan petasannya Pak Sugiyo. Yeah.
Kembang apinya sudah dinyalakan. Mari kita mulai pertandingan lato-latonya. Yo ayo. Kita main lato-lato. Semangatnya mano. Yo ayo. Aduh, King, jangan mondar-mandir kayak begitu, King. Akunya jadi gak konsentrasi ini. Aduh, si King mah ribet nih orangnya. Ding-ding-ding-dang-dung, ayo semangat main lato-latonya. Ayo semangat, mana suaranya semua? Vivi, jogetnya jangan depan aku, Vivi. Aku lagi konsentrasi ini. Ya ampun, kayak gak ada tempat lain aja buat joget ya. Ya, oke anak-anak. Sudah 1 menit berlalu. Semuanya masih tetap bertahan. Masih belum ada yang gugur. Masih semangat gak nih anak-anak? Kalau masih semangat, mana teriakannya anak-anak? Aduh. Ayo, aku masih bisa. Aduh. Ayo, aku masih bisa. Aduh, tangan aku udah capek banget ini. Kayaknya aku gak bisa lanjut lagi deh. Tangannya udah gak kuat lagi nih. Waduh, si Lala kayaknya udah lemes tuh. Kelihatan banget dari mukanya. Pasti tangannya udah gak kuat si Lala. Hei Lala, ayo semangat Lala, jangan patah semangat. Katanya mau dapetin sepeda. Kamu tuh mesti semangat Lala, mukanya jangan kayak begitu. Kasih muka senyum biar tenaganya makin kumpul Lala. Ya ampun, pacar aku kasih semangat buat aku. Aku masih tetap semangat nih. Terima kasih ya Tommy. Kamu juga semangat ya. Aku udah gak kuat banget nih. Aduh. Jari-jari aku sakit sekali semuanya. Aduh, kayaknya aku kalah deh ini mah. Ya, Layla berhenti. Itu artinya Layla sudah gugur. Dari wanita sudah berkurang 1 orang ya. Aduh, aku kenapa udah gak kuat? Padahal di rumah aku tuh bisa sampai 1 jam. Aduh, aku kalah. King, lihat itu King, ada yang gugur lagi King, 1 orang, kayaknya udah gak kuat juga tuh King. Mana yang berhenti, emangnya udah gak kuat main lato-lato, padahal baru 1 menit. Udah loyo kayak begitu. Ya udah, kamu dinyatakan gugur ya. Baiklah,
Yang gugur sudah dua orang ya, Laila dan Badang. Ibu masih mau tanya sama kalian nih, gimana? Kalian masih semangat semuanya?